Kita berada dalam ofis pengurusan John Kewok. Dulu dia balik di atas, lepas tu dia performance. Semua tu sumbangan daripada peniaga-peniaga John Kewok kepada pentadbiran pengurusan John Kewok. Okay, stay tuned. Dalam ni lagi. Ini pun tempat dia meeting. Di sini. Menarik. Untuk Wira Dr. Gan Boon Leong, dia pengasas yang mengasaskan John Kewok pada tahun 2008, dia kawal terakhir sebagai tempat warisan dunia. Peranakan terbesar tahun ini. Baru lagi. Sebab biasanya tanglong Baba Nyonya dia kecil, dia tergantung di depan rumah kedai kan. Tapi ini dia buat besar. Tanglong paling besar. Yes. Peranakan. Lepas tu menteri pelancongan yang datang bagi rekod ni. Yang dalam tu sama ke yang dalam tu? Yes. Dalam tu apa ni, size yang sebenar. Ini dia besar. Ya, yang kecil. Ini dia macam dia tiru lah. Lepas tu tapi dia besar. Ini Cheng Ho ni patutnya. Okey. Cheng Ho. Berada di John Kewok Melaka. Dia. Dia orang. Ramai. Smart. John Kewok World Heritage Park. Ngam-ngam lampu buka. Style. Maknanya dah malam. Okey. Nampak Datuk Wira, Datuk Gan Boon Leong, community sini yang dirikan sebagai tanda terima kasih. Okey, patung-patung ni pula melambangkan tiga etnik utama, iaitu Cina, naga, ni India, gajah, Melayu, kerbau, sinonim kerbau petani kan. Dah malam dah kita, dah malam dah Gajah Kewok. Lulala. Ini semua bangunan bersejarah. Kalau nak tahu
tahu depan tu, tu jalan tu dulu perkampungan orang kata perkampungan Belanda. Orang Belanda, tapi sekarang dah tak ada orang Belanda. Tinggal ada dua kedai je nampak peninggalan. Orang kata rumah yang ada jadi Belanda, yang jadi kedai sekarang. Nampak ni, comel dia pakai tanjak. Pakai tanjak. Geng beca kat sini. Beca main lah beca dia. Budak-budak suka tu ni beca. Ibra. Hello.